Aduh bro, gue pegel banget nih bro, dari Depok sampai Cibinong gue jalan kaki nih bro. Ah emang lo doang bro. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Ayah Emang Naon. Kita akan mencari bangsa. Iya gak, kita jalan. Yang di TV ya? Iya, udah. Guys, gini dulu dong. Gini dulu. Kita mau main hipnotis nih, Mas Asep. Mbak siapa? Mbak Nono, oke. Sekarang sini kita mau main hipnotis ya. Sedia gak di hipnotis? Iya. Oke. Sekarang, kalau ngeliat api, Anda tidur, oke? Kalau ngeliat api, Anda... Mas. Belum. Kalau nggak tapi ada? Kalau nggak tapi ada? Tidur. Oke. Relax. Untuk pertama, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Sama ada siapa? Sepertinya enak-enak aja saya lah. Sekarang saya jadi siapa? Siapa? Mas namanya siapa nih jadinya nih? Siapa ya? Doni. Hah? Tadi katanya Asep. Nah itu Asep nama Facebook. Facebook. Sini sama siapa Mas? Kasang sama siapa? Hah? Saya. Emang ceweknya ada berapa sih Mas? Emang sumpah-sumpah ini
Anda nggak tahu kalau acara TV saya banyak. Hah? Masa apa acara TV banyak di Bali paling? Besok aku pilih acara manusia yang penting. Ya itu acara bakar tikus nggak nonton? Ada. Apain apa tuh nonton acara kayak gitu? Kalau Playboy itu nggak ada, apalagi? Ini kira-kira nih pesan apa nih yang mau sampai ini buat pacaran, buat pemirsa yang ada di rumah nih? Bahkan ada orang kaya. Kalau kata gua sih, gua nggak cakep. Tapi kalau aneh jelek kan? Aneh jelek pacar gua nggak pernah jelek mas. Cakep-cakep semua. Ya kata gua nih ganteng kayak gini ya, kayak Justin Bieber. Justin Bieber. Oh Justin Bieber, gimana mau Justin Bieber nyanyi dong, nyanyi dong, nyanyi dong. Nyanyi kalau jadi Bieber. Ah, malu mas, entar masuk TV lagi jangan bilang kalau masuk TV entar ya. Agak kita cinta ya. Ya, nyanyi lo nyanyi. Tapi entar gara-gara profesor dari lain dari angkot ku kasih nomor HP. Sesampainya di rumah lalu ku SMS-an, bisa gak nanti malam kita ketemuan. Malam ku tiba saatnya tampil beda, mandi biar wangi setelan gaya anak muda. Pas ketemu di Pemda aku sangat terkejut, ku Marina berubah wujud jadi buntelan kentut. Mau hey.